Kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan nombor 10. Okay. Soalan nombor 10. LK? Yes. Okay. Soalan nombor 10 sama juga asas dia. Okay, lagi satu. Saya tengok kebanyakan daripada kamu kan. Ceritalah. Kebanyakan daripada kamu ni nak kata kedekut pun saya tak tahu. Saya suruh lakar. Kamu ambil kamu punya kertas. Ada mon. Lepas tu ada atas ni, ha, mula buat opening. Lepas tu, ha. Itu yang kamu buat. Sebab tak dapat. Bandingkan. Yang saya lakar ni, yang saya lakar ni dengan yang kamu lakar ni, tu sebab kamu tak dapat. Kan? Macam mana kamu nak tengok sedangkan bentuknya kompleks macam ni? Kalau tak sebesar ini, kamu takkan dapat. Kamu cuma lakar kat atas tu je, betul? Ada tak yang lukis kat sini macam saya buat? Tak payah tipu, tak ada. Saya tak suruh kamu ambil kertas, beli kertas A4 mahal-mahal. Saya pun guna kertas recycle. Belakang ni memang ada tulis. Belakang ni kosong lagi. Guna je lah. Kan? Kamu kertas buang aje. Dulu, masa saya sekolah rendah dulu, saya ni orang miskin. Bapak saya kerja ngecuk kelapa sawit. Mak saya ngutip biji kelapa sawit. Sebelum tu saya ngikut mak saya nori getah. Saya dulu waktu darjah 4 jam 5 macam tu lah. Kan? Kamu ada buku latihan tak? Ada buku latihan. Kamu biasanya lepas setiap tahun buku latihan kamu kadang-kadang tu ada tak habis. Kadang-kadang separuh je, betul? Lepas tu kamu buang, betul? Tak pakai pun. Saya dulu nak jimat, buku mana yang ada tu saya akan buka, akan cantum-cantumkan. Janjilah satu buku. Faham tak? Saya tak faham, kamu ni lambat betul lah. Kan buku kamu, kan ada kat tengahnya tu ada stapler tu kan. Bukalah, ceraikan. Mana yang dua-dua tu kosong, kumpulkan, jadikan satu buku yang kosong semua sekali. Ha. Lepas itu katakan biasanya dia dua kan. Sebelah sini dah guna. Kan tak boleh nak bawa buku lagi, nanti cikgu tengok apa hal ada tulis pula sini kan. Tak jadi buku kosong. Potong dua, yang kosong tu kumpul banyak-banyak. Stapler. Jadilah buku conteng-conteng matematik ke. Kan? Ha. Terpaksa boleh jadi pandai. Sebab susah. Koma ni dah senang. Dapat buang. Benda yang senang dapat, senang kamu buang. Betul tak? Tak percaya kamu buat. Dulu kan, saya suka ngumpul kertas sampai sekarang. Kan? Saya dulu kalau pergi dekat sekolah saya tu ada mesin, dulu tak panggil Raizo, betul state tak panggil. Dia panggil mesin gilik tu. Tahu mesin gilik? Tahu mesin gilik? Sekarang dah tak ada dah. Dulu-dulu cikgu-cikgu buat soalan dan guna mesin gilik tu. Saya akan sebelum balik sekolah, saya akan pergi kat tong sampah mesin gilik tu, saya cari mana kertas kosong, saya bawa balik. Itulah kerja saya. Lepas tu kumpul-kumpulkan, macam saya buat sekarang ni lah. Dari kecil sampai tua lah saya buat tu. Sebab kamu tengok, pernah tak saya guna whiteboard? Pernah saya buat? Saya guna kertas ni je. Jadi saya bukan suruh ikut saya.
Tapi pandai-pandailah nak guna. Boleh? Ha. Saya suruh lakar, bukan lakar macam tu. Nak buat, buat betul-betul. Boleh? Okey, kita sambung. Motivasi pagi daripada Dr. Romy. Okey, tengok, mula-mula buat kotak ISO dulu. Okey, kotak ni kalau kamu lukis sekali tak elok. Kalau kamu lukis 4-50 kali baru cantik. Faham? Jadi kena buat selalu. Ada berapa bahagian? Berapa bahagian? Satu lapis. Nampak? Kita tengok, nak tengok lapis dia, tengok pada permukaan hadapan atau sisi dulu. Ada berapa lapis? Ada dua lapis. Bukan kuih lapis, ada dua lapis. Maksudnya buat lapisan tu dulu. Macam kamu buat kek. Faham? Kamu bila sebut kek, sudah lapor rupanya. Pagi-pagi lagi. Okey, buat lapisan mula. Okey, buat. Sangat bengit kuih lapiknya. Malah dah bulan puasa. Okey, satu lapisan. Lagi. Berapa bahagian? Satu bahagian, bahagian yang ke dua. Tengok, satu bahagian dan bahagian yang ke dua. Maksudnya ada satu bahagian kat sini. Tengok atas. Dua-dua kan. Jadi sampai sini. Satu bahagian. Sengit. Buat menur sengitnya. Okey, ada lagi satu bahagian. Bahagian di di sini, dia pendek sikit kan. Pendek sikit, jadi kamu buat rendah sikit. Agak-agaknya kat sini kot. Okey. Sampai hujung ke? Ha, sampai hujung. Okey, selesai. Buat ni dulu. Nampak macam serabut. Nanti tiba-tiba je jadi. Okey, buat yang mudah dulu. Mana? Mana? Okey, tengok ni. Segitiga. Kan? Segitiga. Kan? Segitiga. Jadi permukaan, permukaan segitiga, 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 permukaan oblik. Dari tengok daripada pandangan atas, dari sini sampai situ, sampai ujung ini. Maksudnya bila kamu lukis, ha, tengok dari tepi, atas ke bawah, atas ke bawah, dari sini atas ke bawah. Dah. Jadilah. Siaplah satu permukaan. Okey, lagi? Mana lagi yang mudah? Okey, tengok ni. Tengok ni. Permukaan condong. Nampak? Permukaan condong. Okey? Condong, tapi dia berbentuk segi tiga. Kamu buat condong dulu. Condong dulu. Okey. Buat condong dulu. Ada tapak panjang sikit. Okey, ada tapak macam ni. Okey, condong. Okey.
Tapi bila kamu buat condong macam ni, takkan dapat bentuk segitiga, betul? Jadi macam nak dapat segitiga, nampak ni di permukaan sisi ni nampak segitiganya. Kamu pun cari titik tengah sini, dapatkan segi tiga. Ha. Boleh? Ha? Apa dia? Lain. Ha, sabar, sabar, tengok ni dulu. Okey. Belum siap lagi. Sabar, sabar. Okey, yang ini? Yang ini? Dia tak akan jadi macam tu je. Dia tak akan jadi flat macam ni. Dia akan segi tiga juga sini. Nampak? Ha. Nampak? Yang ini, yang ini, yang ini. Ini tak pakai. 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 Faham? Okey, bentuk dia akan jadi lurus, segitiga. Lepas tu ni segitiga gitu. Dia macam kemah sikit. Faham? Faham tak kan? Saya belum habis lagi. Ha. Okey, dia akan bentuk kemah di sini. Okey. Seterusnya. Ha, yang ini yang ini takkan kamu tak boleh buat. Betul. Yang kamu tengok yang benda kat sini. Yang kamu rasa susah benar nak buatnya. Tak ada susah pun. Kamu tengok pada bahagian sisi ni, sini ada apa? Ada lubang. Lubang kosong. Nampak? Lubang kosong kat situ. Maknanya pada bahagian, tengok ni separuh sampai sini. Bawah ke atas, tengok bahagian bawah ke atas, dia berada di bawah sedikit daripada ini. Maknanya okay, ini sampai sini. Okey, di bawah sikit. Okey, di bawah sikit. Okey, boleh buat lubang. Ha, lebih kurang macam tu lah lubang dia. Lubangnya di sini. Ni, ni, bawah ni. Bawah ni tetap ada permukaan. Nampak? Nampak? Dia ada, ada deck dia. Ada rak dia. Itu. Bawah ni berlubang. Atas dia suku bulatan. Okey. Atas dia suku bulatan. Ha, dah siap. Kamu lengkapkan je kamu punya rajah. Pak, saya ajar kamu buat satu per satu. Lakar besar-besar. Jangan besar kuku kamu je luat lakarnya. Saya rasa kalau kamu buat ni tak sampai 10 minit untuk lakaran ni. Kan? Sekejap je. Nak lukis je yang lama. Satu per satu lukis, one by one. Yeah. Ada soalan? Ada soalan? Nak lagi?